2. Yeay! Kemenangan dari Jonathan Christie pada Asian Games untuk cabang olahraga bulu tangkis tunggal putra. Kemenangan dari Jojo juga sekaligus membalaskan kekalahan dari Anthony Ginting yang dikalahkan oleh Chou Tian sebelumnya. Jojo ternyata juga punya kebiasaan lain ternyata. Dia juga hobi bikin vlog perjalanan dia dan juga hobi cover lagu. Masuk Pak Eko. Yeah. Wah, mungkin udah tahu semua ya kalau aksi Pak Eko tadi ternyata juga viral di media sosial.